Dan saya juga mengambil kesempatan ini sempena hari simpati dengan nasib wanita, kita bersimpati dengan nasib yang menimpa keluarga Ivan Huslan, yang mana kita Dewan Muslimat insya-Allah bercadang untuk kita memberi sumbangan tetap kepada keluarga keluarga beliau yang ada tujuh orang anak, yang mana kita insya-Allah akan memberi sumbangan RM800 sebulan sebagai tanda simpati kita, sebagaimana sokongan kita untuk kita sama-sama membela mereka yang sepatutnya mendapat keadilan. Jadi kita Dewan Muslimat amat bersimpati dengan apa yang berlaku pada keluarga beliau. Yang mengenai derma kepada si Mall Central, pemuda pun akan buat apa tak combine sekali? Oh, tak apa, kita muslimat independen. Kita sudah ada, kita sudah ada komitmen. Dah ada dah untuk beri. Jadi lepas ni kita cuma bawa dan serahkan kepada keluarga dia. Kita bukan buat kutipan baru. Yang mungkin pemuda buat sekarang adalah sasaran RM20,000 kan. Tetapi yang RM800 ini sudah pun berada pada kita, cuma kita tinggal menunggu bulan bagi bulan. Jadi kita bukan baru mengutip yang baru.